Oke, sobat Modifika, jadi karena banyak banget nih yang nanya, Bang, kalau misalkan motor ABS bisa nggak sih di-upgrade pengeremannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini banyak banget yang muncul di komentar. Sebenarnya buat ABS itu bisa ya, cuma khusus buat selangnya. Jadi nggak pakai selang rem yang universal, tapi khusus buat ABS. Contohnya di sini kita bakalan pasang master rem set RCBS1 kanan kiri sama selang remnya juga, padahal motornya ABS nih. Langsung aja kali ya kita eksekusi. Oh iya, ngomong-ngomong karena NMAX ini double disc, jadi kita pakai master rem tabung pisah kanan kiri. Nah, lo semua pasti pada tahu kan, kalau masang master rem RCBS1 itu butuh penyesuaian, khusus buat motor yang pakai batok, termasuk motor NMAX yang satu ini. Ini dia buat hasil akhirnya. Oke, jadi buat kalian semua yang motornya ABS, tenang aja, karena masih punya harapan buat di-upgrade pengeremannya. Dan buat fitur ABS-nya juga masih aman, jadi nggak kita ilangin, oke? Jangan lupa pakai